mau datang. Malam apa sih? Malam Kamis tuh. Biasa kan 24 jam Budiman dari Rambutan. Oke, ada berangkat masuk garasi. Iya, banyak ini akibat daripada macet. Oh, capean. Jadi kecapean ya? Capean. Daripada berangkat. Akhirnya aja. Ada yang baru datang tuh super. Saya nunggu dari jam 10 malam sampai setengah 3 baru dapat. Baru datang ya. Budiman masuk. Dia kuatan tuh langsung keluar lagi. Keluar lagi ya. Jos dia ya. Superio. Areno, Pak, Bekasi, Jakarta. Jalan pisang. Iya, benar ya. Pisang. Rutinitas di pasar. Iya. Ya, kena lewat, pakai pasar. Lewat dah. Iya, pakai pasar. Malam bong ke sana tuh udah gak ada macet, Pak. Enggak ada, malam mau dia udah masuk normal ya. Dalam bagus jadinya jadi nggak menghambat fasilitas umum tadi kan menghambat ya limbangan lewo sih nggak terlalu gimana lah ya ada hari pasar gitu ya jadi dia tertentu ini kan tiap hari terus gini emangnya kalau pulang kemarin nih naik jam 12 kalau nggak jam 1 malam ya sampai kita sini lolos, jam iya pagi kita ya sampai sini subuh lah tuh kencang di sini ini kan kendala juga. Kalau sampai jam 4:30 malam juga. Oh tadi malam? Dari jam 5 di Tasik sampai ke Rambutan 4:30. Ush. Gila. Parah banget ya. Pada pada tidur itu pernah juga kasihan. Kan? Pada sumber sih lagi lahar ya. Pernah saya bapak saya tuh yang nggak pernah bawa kondektur. Jajang kadang-kadang. Pokoknya dia baru sampai suruh keluar. Penumpang saya cuma 2 jam 12:30 malam. Terus kata dia, "Pak, nanti saya mau tidur dulu ya," kata dia. "Ya udah enggak apa-apa deh."
Akhirnya abis checker tuh di mana POM ya. Keluar dikit tidur udah sampai jam 5. Jam 5 ya. Jadi saya bilang daripada kita kecelakaan mendingan Bapak istirahat. Tidur akhirnya tuh. Habis baru sampai banget dia suruh jalan. Ya lagi dia. Apalagi nanti yang Bandung mulai dibangun tuh kereta kan, makin nambah deh. Makin nambah deh, beban macet deh. Saya pikir salah satu tender proyek itu saya rasa minta tuh satu-satu dulu lah. Iya, kalau beres baru. Beres dulu, baru. Iya, udah geder kan ya. Ini belum tentu keluar 3 tahun tol juga. Iya, benar. Aduh, udah mabok lah Jakarta tuh pagi, datang pagi. Kita mau berangkat hari ini, kita gak bisa. Gak kuat. Kalau lakanya bagus, kalau lakanya gak baik ya repot juga dikit. Ini capek di jalan. Capek di jalan. Semalam berarti sepanjang Cikampek tuh macet. Iya lah. Jam 5 agak lolos lepas si Kunir aja tuh. Kalau kemarin yang pas kemari tuh kayaknya kosong banget itu pas malam Kamis, enggak malam Kamis. Iya. Kan rebonya lebaran tuh. Saya malam Kamis kemari. Enggak pada berangkat lagi mobil. Jadi sepi tuh, berangkat 2:30. Saya nyampe sini nih jam 5:30. 6 lah iya. Kosong tuh, agak kosong. Biasanya kalau udah 2:30 bang nyampe sini bisa jam 7-an ya. Pagi-pagi. Iya, tapi mending aja dia mau nggak kejebak macet ah. Rawang Timur keluar udah. Oh bebas deh, Mas. Kalau Cikarang ini kan nggak masuk ke barat ya. Masuk Cikarang Utama. Kan Jokar dia. Saya mau pindah ke situ nggak di ACC tuh. Saya pribadi ya mau kemana-mana, suruh Nevan kan mau aja gitu. Iya. Jadi saya bisa ngebantu kemana-kemana. Terus itu nggak dikasih? Ya? Merapat. Wah, jauh kan. Malam kali sampai dia. Iya, ini sampai jam 10. Oke. 10 malam bisa jadi. Motor nggak ada yang berhenti. Kesempatan kata ibunya motor mah kadang-kadang tuh kena bok kolot menemang. Harunya ada ibu. Parah nih kalau lebaran juga di sini. Parah. Solusi gimana gitu kan. Dia dibangun enggak di dalam, dia malah di sini. Malah mau ngapain? Kok dia malah di dalam ya. Karunia Cikone bagus pasalnya. Enggak mengganggu. Sih kagak jalan apa? Ada tadi berangkat. Tadi bapak ketemu di sana? Ketemu dia, ke sana dia. Kita di Cilenyi macet dia. Oh. Gorong-gorong. Si Ajum yang mau kumisan itu. Tadi dia bilang jam checker bilang jam 10, tapi nggak mampir. Kayak cek doang kayaknya mungkin. Dia ketemu di Cilenyi dia. Cilengsi itu. Cuman satu dia mah. Satu iya. Dia berapa jam 7 nanti di Cilengsi itu.
Jadi yang dari sana tadi malam nih berangkat lagi kan? Kayak Depok dia sistemnya. Pengen ngetes ke sono. Ketemu. Wah, Limangan. Limangan teteh. Kayak nelfon keluarga ya? Oh, Limangan deh. Limbangan. Baru buka cuman Soreang, Soreang, Cimahi, ada. Cilengsi. Iya, Cilengsi ya baru. Dua doang ya yang baru, iya, tuh ya. Yang baru itu ya. Soreang, Cilengsi. Berkembang sewanya bagus, tapi udah sewanya sewa Bekasi sama Jakarta. Iya. Cilengsi itu. Iya, iya benar. Bekasi kadang-kadang sewa. Mau lebih aman lagi dia pasang di ini aja, apa namanya, agen aja, kita nggak usah ketahui Cipularang. Kerjasama sama anak Jonggol biar nggak mengganggu. Lebih aman kita lewat Cilengsi ini jadi Jangari. Iya benar. Lebih aman lewat situ ya. Iya lebih dekat tuh Cianjur daripada Cianjur. Muter ke sana ya. Muter ke sini ketahui Cipularang. Cipularang muter lagi ya, Jagorawi. Dia lewat keluar Cibubur kan ya? Iya Cibubur, udah. Iya lalu. Muter. Nah enak banget itu. Pusing itu. Depok, koordinasinya main sama anak-anak pengurus Jonggolnya. Kalau kibat daripada nggak ada koordinasinya kan kaca beriman udah habis di lepas. Suka dipalak-palakin ya. Iya, ya, makanya. Jalan aman tuh gitu. Kalau kita bisa main sama anak-anaknya. Iya. Kalau sebelum Depok Cipularang tol lagi ya. Dulu sering masih apa? Ada base in tuh lewat situ saya. Cuma di paling jauh. Sekarang udah dihapus base in. Padahal aja, enak itu. Iya. 110 tapi nyaman banget. Nyaman ya. Atur nuhun Pak. Iya, udah ya, enggak. Saya makan makan dulu. Terus Pak, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang. Siap. Wes. Ya, ini mau lihat